Grup Wagner menjadi salah satu pemasok kekuatan Rusia dalam invasi di Ukraina. Kelompok tentara bayaran ini dikabarkan telah memenangkan pertempuran di sejumlah wilayah Ukraina. Salah satu area yang menjadi operasi Grup Wagner adalah wilayah Bakhmut, Donetsk. Dalam sehari, Grup Wagner menghabisi ratusan prajurit reguler maupun tentara bayaran Ukraina. Kerugian per hari berjumlah lebih dari 450 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 3 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 2 stasiun radar untuk pertempuran kontra baterai, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan dari Grup Wagner yang tergabung dalam peperangan ini diperkirakan hingga 5.000 personel. Sebagian besar dari pasukan Wagner merupakan dari resimen khusus Rusia. Menurut sumber Middle East Eye, gaji yang biasa diterima Grup Wagner sebesar $3,000 atau 45 juta rupiah hingga $5,000 atau 75 juta rupiah dalam sebulan. Bahkan, gaji yang diterima Grup Wagner dalam operasi di Ukraina lebih besar daripada operasi biasa. Dalam perang di Ukraina, rata-rata pasukan Grup Wagner memperoleh gaji $10,000 atau 151 juta rupiah atau meningkat sekitar 100% dibandingkan operasi biasa.